Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan kongsikan cara-cara untuk memulakan kit hidroponik untuk untuk beginner. Okey, kita tengok ini adalah packaging daripada Petani Sempoi, iaitu packaging untuk kit hidroponik. Okey. Saya akan buka. Kit hidroponik yang dibalut dengan agak kemas. Okey. Okey, ini adalah rupa kit hidroponik. Okay, kita buka dulu dia punya seal. Kita tengok dalam dia. Okey, terdapat biji benih, set baja AB, span dan juga pasu. Okey. Untuk kit hidroponik ini, kita diberikan bekas 6 lubang. Okey, untuk 6 pasu. Okey. Dan juga kita dibekalkan dengan tiga jenis benih sayur, iaitu salad, kailan dan juga sawi. Okey, dan kemudian untuk set pasu kita dibekalkan dengan 12 pasu, iaitu untuk kegunaan 2 kali recycle. Okey, nanti saya akan tunjukkan macam mana cara penggunaan pasu ni. Okey, dan juga kita dibekalkan dengan span sebanyak 50 unit. Okey, untuk setiap recycle penanaman kita perlu menggunakan sebanyak 6 unit sahaja span. Jadi bila kita dibekalkan dengan 50 unit, kita boleh menanam sehingga 8 musim. Okey, ini adalah baja nutrisi hidroponik. Baja ni amat penting untuk menjayakan kit hidroponik kita. Okey. Baja ni boleh digunakan sehingga lebih pada 10 musim. Okey, untuk permulaan kita perlu mengisi air ke dalam bekas takung sehingga hampir penuh. Okey, kita perlu menyukat air yang kita isikan. Okey, ini adalah bekas 1 liter. Kita tengok berapa banyak liter yang diperlukan untuk mengisi takung hidroponik. Okey, kita perlukan lebih kurang 3 liter untuk mengisi takung hidroponik. Okey, langkah yang kedua adalah kita perlu memasukkan baja nutrisi hidroponik langsung ke dalam takung hidroponik. Okey, yang pertama kita masukkan baja nutrisi warna merah. Okey, sukatan yang ditulis di sini adalah satu tutup A dan satu tutup B untuk 2 liter air. Okey, sekarang kita menggunakan 3 liter air, di mana kita perlu menggunakan 1.5 penutup. Okey. 1 dan separuh. Ini adalah untuk nutrisi A, dan kita perlu masukkan juga nutrisi hidroponik warna hijau, iaitu B. Sama juga dengan A, 1 penutup penuh dan separuh. Okey. Okey, selepas kita memasukkan baja A dan baja B, kita hanya perlu mengacau air sehingga sebati.
Baja ni tidak berbahaya, kita boleh menggunakan tangan sahaja. Langkah seterusnya adalah kita mengambil sebanyak 6 unit span ataupun tempat untuk meletakkan biji benih, dan kita perlu basahkan terlebih dahulu span. Okay, kemudian kita letakkan penutup hidroponik. Okay, kita ambil sebanyak 6 pasu. Kemudian setiap span yang telah dibasahkan dimasukkan ke dalam pasu. Kemudian pasu-pasu ini dimasukkan ke dalam lubang penutup hidroponik seperti yang saya tunjukkan. Okey. Okey, untuk langkah seterusnya kita perlu memasukkan biji benih ke dalam pasu ataupun letak di atas span hidroponik. Okey. Okay, untuk setiap lubang kita hanya perlu memasukkan 2 atau 3 biji benih sahaja. Setelah kita meletakkan benih ke dalam pasu takung hidroponik, okay, kita perlu pastikan paras air di dalam takung hidroponik mengenai di bahagian bawah, sedikit bahagian bawah span, supaya span sentiasa basah dan mempercepatkan pertumbuhan biji benih itu tadi. Saya akan tunjukkan hasil selepas kita menggunakan kit hidroponik daripada Petani Sempoi. Okey, kalau kita tengok, yang ni adalah berusia, pokok ni adalah berusia hampir 10 hari. Okey, di mana kita tengok pokok salad sudah terbentuk daun. Okey. Di sebelahnya pula adalah salad yang telah berusia 3 minggu ataupun lebih kurang 18 hari hingga 20 hari. Okey. Dan kalau kita tengok di depan sini adalah salad yang sudah ready untuk dituai. Salad ni adalah berusia 3 hingga 4 minggu bergantung kepada penjagaan kita. Okey, kalau kita tengok belakang juga adalah pokok kita panggil ni adalah sawi putih, di mana sawi putih ni berusia 3 minggu. Step terakhir adalah selepas kita meletakkan benih, kita perlu meletakkan kit hidroponik tadi di tempat yang sedikit redup.